Oke, pertandingan kali ini akan digelar antara dua kubu sebelah kiri dan kanan. Kita lihat di sana ada dua hewan besar yaitu Tyrannosaurus Rex dan satu ekor mamut bersama dengan anak buahnya. Kemudian kita lihat di sebelah sini ada dua ekor naga bersama anak buahnya juga. Kira-kira kalau bertarung siapakah yang akan menang? Mereka akan mendapatkan trofi atau piala berupa telur ajaib. Ayo kita lihat keseruan pertarungan mereka, kawan-kawan. Kita lihat lebih dekat. Wow, di sana sudah siap-siap ada satu ekor naga yang akan melawan mamut. Hey mamut, apakah kau sudah siap dengan kekuatanmu? Oh tentu saja naga, aku punya gading yang sangat besar. Gading ini tak mampu dikalahkan. Oh, kamu lupa ya, aku punya kekuatan api dan juga punya sayap yang bisa terbang. Apakah kau bisa terbang? Hei, kamu jangan pamer kelebihan. Kalau mau bertarung, bertarung aja. Kalau begitu, gasken. Kita akan melihat pertarungan yang sangat sengit itu. Wah. Aku menyerah naga, aku menyerah. Kekuatanmu terlalu besar. Dan sebetulnya aku menyerah karena kamu punya sayap, aku tidak. Kamu bisa menyerang dari atas, aku kesulitan untuk melawanmu. Hahaha, itu saja kan yang punya. Bentar. Tapi bolehkah aku sedikit, mohon maaf kalau aku tidak sopan ya. Aku sedikit menamparmu boleh. Bisa saja kena tipu ya. Aku adalah mamut, si raja mamut. Wah, gadingku sangat besar seperti ini. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Woi, kamu curang. Kamu mengalahkan temanku. Wah, kurang ajar sekali kamu ya. Iya. Aku tidak akan bisa memaafkanmu. Kalau begitu, aku akan berusaha untuk mencuri dari piala kita ataupun aku akan mencuri telur ajaib ini. Wah, langsung saja aku curi ya. Wah, aku bawa pulang. Dan pada akhirnya naga itu pun membawa telur ajaibnya satu. Mereka semua sangat kesal. Lihat, raut muka mereka sangat marah sekali. Oh, gimana? Dari sini sudah ada satu naga yang mati dan satu mamut yang mati. Tapi trofinya tinggal satu. Apakah mereka akan mencoba berunding dulu? Oi, gimana kalau kita bertarung secara sehat saja? Kita tarungnya satu lawan satu ya. Kalau begitu, aku di sini yang akan menantang kalian. Siapa yang akan berani melawanku? Aku minta Bison. Kamu berani melawanku? Hey, tentu saja. Aku adalah Bison si tampan dan pemberani. Hitch. Segitu doang. Wah, lemah sekali dia ya. Akulah pemenangnya. Akulah si Kadal Gurun. Akulah yang punya kekuatan besar. Hey, kamu jadi murid sudah bagus. Mempraktikan semua pelajaran yang aku kasih kepadamu. Dan sekarang aku akan coba kasih pelajaran sekali lagi ya. Ayo, kalau bisa mengalahkanku, kamu berhak untuk membawa telur itu. Oke? Aku akan bersiap-siap melawanmu. Ayo, tunjukkan kekuatan terbaikmu. Hiya, sring. Ya, ayo, aku berani kok. Sring. Kekuatan ludah ajaib. Cuh. Aku tidak kuat melawanmu, Pak. Jangan ketawa dulu. Aku sudah tahu semuanya. Jutsu-jutsu yang kamu lakukan, yang kamu bikin adalah tiruanku semua. Akulah si Raja Gurun. Berarti sekarang semua sudah paham ya. Kalau telur itu aku punya, kalian tidak boleh mengambil telurku. Oke, aku akan mengambil telurnya. Ayo sini. Enak sekali telur ajaib ini. Telurnya bisa mewujudkan
dan juga bisa mengabulkan semua permintaanku. Akulah pemenangnya.